Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Jayanti dari TK Islam Plus Ar-Rasyid Indonesia, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 1 dari Kabupaten Bogor. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya juga telah mengikuti Diklat Narasumber Guru Pembelajar, Instruktur Nasional Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru TK, dan menjadi guru inti program peningkatan kompetensi pembelajaran. Motivasi saya mengikuti program guru penggerak ini adalah niat karena Allah ingin menjadi bagian dari agen perubahan dalam proses pendidikan di negara kita tercinta Indonesia, menyiapkan generasi penerus bangsa yang kuat, tangguh, dan mandiri, memiliki kecakapan abad 21 agar siap bersaing dan bersanding di masa depan. Pengalaman yang menarik selama mengikuti program guru penggerak ini adalah saat melaksanakan berbagai aksi nyata, di mana kita mengimplementasikan semua pemahaman kita dalam bentuk praktek nyata dan dirasakan oleh semua orang di sekitar kita, terutama murid-murid kita tercinta. Hal ini menjadi sangat menarik karena kita harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, menghadapi berbagai respon positif maupun negatif, dan mengambil pembelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya merasakan semangat dan optimisme dalam proses pembelajaran, menjadi lebih terarah dan kreatif dalam merancang program pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentunya, hal ini memberikan dampak yang sangat baik bagi murid di kelas. Mereka lebih merasa dihargai, percaya diri, dan termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran. Harapan saya agar semua ilmu yang saya dapat pada program guru penggerak ini dapat saya bagikan kepada semua guru di lingkungan saya, agar kami mampu bergerak bersama mendorong lahirnya generasi masa depan yang lebih baik. Pesan saya untuk teman-teman guru dimanapun berada, jangan tinggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah. Sebuah langkah kecil yang kita lakukan dapat menjadi pijakan besar bagi putra-putri kita menuju masa depan yang lebih baik. Bersama kita bisa. Beli buku di dalam kotak. Buku itu jendela dunia. Visi kami guru penggerak, merdeka belajar dan bahagia. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Nama saya Imam Ari Budianto. Saya mengajar di SD Negeri Jenang 02 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Cilacap. Motivasi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperluas zona nyaman saya dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal mendidik dan mengajar siswa. Dan saya yakin program pendidikan guru penggerak ini dapat mewadahi keinginan saya untuk mengembangkan kemampuan diri saya. Pengalaman menarik yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah, ternyata materi yang saya dapatkan bukan hanya materi tentang bagaimana cara menerapkan konsep merdeka belajar dalam mendidik dan mengajar siswa saja, tetapi juga saya diajari tentang materi kepemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah, di mana materi ini belum pernah sama sekali saya dapatkan di bangku perkuliahan. Kemudian hal menarik lainnya adalah saya bisa bertemu dan berkumpul dengan rekan-rekan CGP dari kecamatan lain dalam satu kabupaten. Dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari aksi nyata yang sudah mereka lakukan di sekolahnya masing-masing. Dampak yang saya rasakan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini adalah metode pembelajaran yang saya gunakan jadi semakin bervariatif dan juga lebih berpihak kepada anak. Dengan adanya metode pembelajaran yang semakin bervariatif dan berpihak kepada anak ini, saya dapat lebih mudah dalam menuntun anak untuk mengembangkan kodrat yang dimilikinya guna kecakapan hidup di masa yang akan datang, baik secara lahir maupun batin. Dengan metode pembelajaran yang semakin bervariatif dan berpihak kepada anak ini, serta lebih mengedepankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, murid-murid jadi semakin aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, baik itu di dalam kelas online maupun di dalam kelas luring. Besar harapan saya agar program pendidikan guru penggerak ini semakin meluas ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia.
sehingga akan bermunculan guru-guru penggerak baru yang memang benar-benar memiliki niat yang mulia, di mana mereka bukan ingin mencari penghidupan dari dunia pendidikan, tetapi mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan dunia pendidikan di Indonesia, membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin hidup, semakin maju. Bagi para calon pendaftar PGP, PGP adalah wadah yang tepat bagi kalian para pejuang pendidikan bangsa yang menginginkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi, jangan ragu dan jangan takut untuk mendaftarkan diri kalian pada program pendidikan guru penggerak ini. Saya tunggu kehadiran kalian. Bagi para calon guru penggerak yang sedang mengikuti proses pendidikan, bersabarlah dalam mengikuti proses pendidikannya. Jaga terus semangat kalian dengan selalu melihat goal yang akan dicapai oleh pendidikan guru penggerak ini, yaitu menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju, lebih bergairah, dengan profil pelajar Pancasila sebagai jati diri negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaidir Rahman, calon guru penggerak dari Kabupaten Indragiri Hilir, angkatan yang pertama. Motivasi awal saya mengikuti program guru penggerak adalah saya melihat adanya peluang untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru, terutama bagi kami yang jauh tinggalnya ada di pelosok negeri ini. Program ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, tidak hanya bagi guru yang tinggal di perkotaan saja, sampai menjangkau ke daerah-daerah yang jauh di sana. Hal yang menarik dalam program guru penggerak ini adalah ketika kita berkumpul dengan kawan-kawan calon guru penggerak yang lain. Meski baru berjumpa, namun seolah-olah kita sudah lama saling mengenal. Dan walau ketika terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi, justru menjadi warna dan penghangat suasana dalam diskusi. Kami dalam calon guru penggerak mempunyai frekuensi yang sama, mempunyai semangat yang sama, membentuk suasana merdeka belajar. Dampak program guru penggerak bagi diri saya pribadi itu cukup besar, di mana saya memandang murid tidak lagi sebagai objek pendidikan. Guru tidak lagi menjadi diktator, atau saya pribadi tidak lagi menjadi diktator dalam kelas. Namun tugas saya adalah menuntun tumbuh kembang segala potensi yang ada dalam diri murid. Perubahan besar yang saya rasakan bagi murid-murid saya adalah ketika saya masuk kelas, terasa kebebasan dan keleluasaan bagi murid dalam menyatakan atau membuat pertanyaan. Murid seakan terlepas dari kekangan, bebas menyatakan atau menanyakan unek-unek yang ada dalam dirinya. Seolah-olah saya menjadi guru yang sangat dirindukan di kelas, dan ada keengganan untuk berpisah ketika pelajaran telah berakhir. Harapan saya sebagai calon guru penggerak, ketika pendidikan kami telah berakhir, namun komunitas guru penggerak akan selalu ada. Atau lebih tepatnya saya menyebut keluarga besar guru penggerak, di mana terkumpul orang-orang yang punya semangat yang sama dalam memajukan dunia pendidikan. Berbagai program pelatihan terkait kompetensi guru pernah saya ikuti. Namun dalam program guru penggerak itu berbeda. Mau tahu bedanya? Ayo bergabung dalam program guru penggerak selanjutnya. Saya Khaidir Rahman, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Salam guru penggerak. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru se-Indonesia. Perkenalkan saya Sonya Eli, guru dari SMA Negeri 2 Ambon, Maluku. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan pertama. Motivasi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak agar saya bisa mengembangkan diri saya secara profesional, tetapi juga agar saya bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daerah saya. Pengalaman paling menarik yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Karena didasarkan dari kebutuhan belajar peserta didik, maka proses pembelajarannya ini benar-benar merdeka belajar. Dampak yang saya rasakan dalam program pendidikan guru penggerak ini, pertama secara sikap, saya berubah
sikap saya menjadi lebih lembut, saya lebih sabar, saya lebih mau mendengarkan, saya lebih mau memahami, saya lebih mau menuntun. Menuntun mereka, menuntun peserta didik untuk menemukan solusi, menemukan jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Dampak lain adalah pengetahuan. Secara pengetahuan, saya bertambah ilmu, baik cara-cara, metode, strategi, dan pendekatan yang bisa saya pakai sebagai guru dalam aktivitas saya di kelas, dalam mengajar, di sekolah sebagai guru, saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Dan secara keterampilan, keterampilan saya bertambah, terutama keterampilan digital. Saya bisa membuat video-video pembelajaran yang menarik, game-game yang menarik yang saya dapatkan dari program ini. Dan ketika saya sudah masuk dalam dunia anak, anak akan mengalir. Mereka akan mengeluarkan apa yang mereka punya. Nah, dampaknya bagi anak itu bisa terlihat. Anak bisa lebih jujur, anak lebih terbuka dalam berpendapat, anak suka bekerja sama dengan temannya, mereka bertanggung jawab melaksanakan tugas mereka, dan itu semua terlihat dalam karya-karya mereka yang luar biasa, yang bahkan di luar harapan saya dan ekspektasi saya. Nah, harapan saya bagi program pendidikan guru penggerak ini, semoga program ini bisa menyentuh rekan-rekan saya, teman-teman saya, guru-guru se-Indonesia yang ada di pelosok, sehingga gerakan-gerakan perubahan ini bergerak serentak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kali ini saya juga mengajak teman-teman guruku semua se-Indonesia, ayo daftarkan diri teman-teman. Kita bergabung dalam program yang luar biasa ini, program guru penggerak ini. Karena satu perubahan saya, satu perubahan teman-teman, satu gerakan saya, satu gerakan teman-teman bisa menghasilkan perubahan, bahkan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ingat, perubahan hanya akan dialami oleh mereka yang mau bergerak. Salam guru penggerak, merdeka belajar.